Aku ada di Saung Kaprok, Pantai Surumanis, Kebumen. Nah, aku mau nyobain salah satu menunya yaitu gapetan. Nah, ada apa aja? Oke, kita cek satu-satu ya. Ada nasi di sini. Nah, ini dia nasinya, nasi punel pastinya. Terus abis itu ada lalapan. Nah, ini menu wajib kalau kita lagi makan ya, ada lalapan. Ada daun kemangi, terus abis itu ada timun. Dan yang spesial adalah ada teh godok. Nah, ini cip dicoba. Terus abis itu ada, nah, kerupuk. Jadi kalau makan tanpa kerupuk tuh kayak hambar. Jadi ini ada kerupuknya. Terus abis itu ada tempe goreng. Nah, ini dia tempe gorengnya. Nah, selain ada tempe goreng, ini yang spesial yaitu ada gapetanya. Nah, ini dia gapetanya seperti ini. Jadi ini ikan, dari ikan terus habis itu digapet, terus dibikin kuah. Dan ini kuahnya pedes, jadi buat kalian pecinta pedes wajib banget coba. Nah, kita penasaran rasanya kayak apa? Langsung kita coba. Merupakan menu lokal yang ada di Desa Pasir. Nah, buat kalian yang lagi main di Kebumen, jangan lupa mampir di Pantai Surumanis dan mampir di Saung Kaprok, cobain seluruh menu-menunya. Oke. Okay.